ya benar-benar nanti akan dirumuskan di dalam ruang lingkup, kemudian tugas dan tanggung jawab para pihak ini bisa juga nanti didetailkan dalam pemaparannya apa maksudnya kepada ruang lingkup, sehingga kita memiliki apa, persepsi pemahaman yang sama untuk menyiapkan atau menindaklanjuti dalam rangka menyusun kebijakan, bahkan program, kemudian hal-hal lain yang buruk, serta dalam memberikan pembinaan ya, pembinaan perlahan dalam pihak ini, dan tidak cukup ada pembinaan, tapi dalam konteks pengawasan juga, sehingga apa yang menjadi aturan-aturan yang sudah